Buat kalian yang baru nonton channel ini, selamat datang di Ubi Foodie Stories. Jadi hari ini puasa hari kelima, aku mau ngajakin kalian untuk nyobain makanan halal di Costco. Jadi ini sebenarnya konsepnya sih lebih ke kafe sih, tapi dia punya makanan-makanan berat gitu guys. Dan ini adalah tempat makan Vietnam sebenarnya, tapi katanya daging ayam sama daging sapinya itu mereka ngambilnya di halal butchery gitu. Jadi insya Allah halal. Sekarang masih jam 6 sih, masih jam 6 sore, dan nanti bukanya sekitar jam 9, setengah 9-an, setengah 9 malam. Jadi kita mau sambil ngabuburit juga karena perjalanannya juga agak lumayan jauh, sekitar kurang lebih 45 menit sampai sejaman lah. Jadi yuk, siapa tahu buat ini bisa jadi rekomendasi kalian buat yang muslim mau datang ke Moskow, bingung mau makan di mana. Semoga ini bisa jadi rekomendasi buat kalian dari aku. Let's go. Jadi tuh sekarang itu kan udah musim semi ya guys, jadi banyak banget kayak pollen-pollen yang berterbangan gitu. Nah ini tuh bisa jadi momok sih buat orang yang punya alergi gitu. Bisa sebulanan pertama bulan apa musim semi itu mereka bisa yang flu, alergi segala macam gitu. Tapi ya mudah-mudahan aja sih aku nggak kena itu. Tapi hari ini aku pakainya juga nggak terlalu tebal karena emang udah nggak terlalu dingin, walaupun nggak terlalu panas juga. Jadi enak banget sih kalau buat jalan-jalan sore. Sekarang udah jam 6 tapi masih terang juga. Ayo kita ngabuburit buat nyari bukaan. Jalan terus ke arah sini. Nah, dia satu gedung sama Domino's, dan di sebelahnya Domino's Pizza ya guys. Dan dia di sebelahnya One Box Cafe. Jadi mungkin sign-nya itu nggak terlalu gede ya tulisan emongnya, tapi ada di apa sebelah pintunya tuh ada gitu. Tapi ini kan masih lumayan ya, masih 1,5 jam lagi sebelum buka. Di depannya ada taman, jadi kita bakal ngabuburit di taman dulu aja. Soalnya kalau di dalam bau-baunya nanti bikin lapar. Jadi kita ke taman depannya, seberang nih. Ya. Di sini tuh taman tuh di ini banget sih, dimanfaatin banget sama orang-orang gitu guys. Jadi kalau sore pada suka bawa, kalau punya piaraan bawa piaraannya ke sini. Ini tuh ada puk. Atau kalau apa namanya bawa anak ke sini gitu. Jadi seru sih di tamannya. Kita jalan-jalan dulu deh di taman. Guys, udah tinggal kurang setengah jaman lagi, jadi kita bakalan ke MOI Cafe-nya buat siap-siap order dulu, setengah jam cukup lah ya. Nanti aku akan kasih lihat menu-menunya kayak gimana. Okay.
berbuka. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Ada yang kelaparan, guys. Gimana dong rasanya? Rasanya? Jadi nasi gorengnya tuh dari nasi kuning juga gitu. Rasanya gimana? Iya, dia cuma manggut-manggut doang. Pesannya itu ayam goreng asam manis. Terus nasinya itu, jadi nasinya nasi kuning gitu, guys. Aku mau nyoba ini. Katanya ini lumayan favorit sama ayam manis, apa asam manis. Hai. Nenek-nenek. Rasanya sih asyik banget. Ini nasi manisnya. Menurut aku pas banget, gak terlalu manis dan gak terlalu asyik. Menurut aku sih masih namanya sudah di Malang. Bisa besar juga. Ini aku gak makan kok. Ini kalau misalnya kalian ke West Coast, aku bisa rekomendasiin karena ini rasanya kesini banget. Dan kalau kalian kangen sama rumah, ini tuh kayak ya kayak ayam asam manis yang di rumah aja gitu, karena enak. Di sini juga jual double stick ini yang ada tapiokanya. Jadi dia punya seafood spring roll, isinya itu sayuran kayak kentang, wortel, terus sama seafood. Kalau menurut aku rasanya itu lebih kayak roket kalau di Indonesia. Ini salah satu yang menurut aku menu yang paling enak. Jadi di sini aku merekomendasikannya itu si spring roll ini, seafood spring roll sama bubble tea-nya yang gula merah ini enak banget. Kalau makanannya menurut aku, kalau aku mau apa rate gitu, mungkin 1 sampai 10 ya 7-7,5 lah. Rasanya ya bisa aja sih. Cuma kalau kalian mau datang ke sini, aku saranin kalian tesnya itu. Dia punya menu-menu apa baru juga sebenarnya. Tapi kalau aku yang menu ayam sama menu seafoodnya itu dan menu apa daging sapinya itu mereka ngambil dari halal butcher. Jadi yang aku rekomendasiin ini sih si spring roll, si spring roll sama bubble tea. Nah kalau harganya sendiri itu ya nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah. Jadi satu porsi itu berkisar antara 300 sampai 400 ribel, yang adalah sekitar 70-80 ribuan gitu. Tadi ini semua habis hampir 270 ribuan lah kalau dalam rupiah ya, jadi sekitar 1.300 rubelan lah gitu. Jadi ya so-so. Terus juga ambience-nya di sini sebenarnya memang konsepnya kafe kan ya. Nah jadinya jumlah tempat duduknya nggak banyak. Jadi kalau kalian mau kesini beramai-ramai, ya nggak boleh lebih dari 10 orang karena tempat duduknya juga terbatas banget, cuma cukup 10 orang. Dan satu tempat ini ada dua kafe, yang satunya Emo, yang satunya sebelahnya adalah One Box. Jadi itu dulu, semoga kalian suka video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih banyak sudah nonton vlog kali ini. I'll see you next time, stay positive. Paka-paka, assalamualaikum. Siap. The bumps on